Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, amin. Jadi pada video kali ini kita akan belajar React Hook, yaitu Use Reducer. Jadi Use Reducer ini mirip-mirip dengan Use Step ya teman-teman ya. Tapi dia lebih, versi lebih kompleksnya ya, untuk handle step yang lebih kompleks. Nah ini untuk kasus kita, kita set hapus item, kita punya fungsi di sini untuk hapus item dan tambah data ya. Ini kita punya dua fungsi dan ini kita kirim di provider kita untuk bisa dikonsumsi. Nah, kita sekarang akan pakai reducer untuk handle state kita ya. Jadi kita nggak kirim dua fungsi begini, jadi kita akan kirim dispatch. Oke. Lebih jelasnya jadi kita langsung praktek aja ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan buat initial state ya. State yang isinya objek. Ini kita kasih nama item juga deh ya. Item namanya data. Oke. Jadi ini ya, isinya adalah data yang ini sama ya. Tapi kita kasih nama di sini item. Oke, kemudian kita buat reducer di sini. Reducer, oke. Ini fungsi yang akan untuk handle state kita ya. Jadi kita akan punya dua nih sementara untuk tambah data dan hapus data. Nah, di sini kita terima parameter state dan namanya action. Actionnya apa gitu nanti jenisnya ya. Nah, di sini nih kita untuk menggantikan yang hapus item itu. Jadi kita misalkan kita switch aja deh. Switch action.type case kita handle hapus itemnya dulu deh. Hapus item. Jadi ini kita akan pakai use reducer ya. Untuk hapusnya kita pakai dispatch gitu. Jadi saat hapus item, nah kita akan hapus item, berarti, nah ini kita copy aja ya, tapi akan agak sedikit beda nih teman-teman ya. New item, jadi ini bukan item lagi. Jadi state.item ya, ini ya. State.item. Jadi si initial state ini udah masuk ke sini nih, state.item. Jadi kita ngakses ini nih, state.item gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita return. Berarti itemnya jadi new item. Oke. Kemudian kita kasih defaultnya ya. Jadi kalau nggak ada di sini kita akan kirim error new error. Oke, simpan. Ada error nih. ID is not defined. Nah, di sini berarti action.id. Oke. Nah, dengan error. Oke, nah kemudian kita di sini akan buat reducernya cons sama ada dua ya, satu state, satu di sini dispatch. Ini fungsi buat update state-nya ya. Sama dengan use reducer. Kita import use reducernya dari React. Oke. Nah, di sini teman-teman perlu perhatiin. Di sini ada dua parameter ya. Di sini untuk yang pertama ini fungsi, functionnya ya. Reducer yang udah kita buat tadi ini. Nah, untuk parameter kedua ini initial state. Jadi state untuk user reducer ini apa gitu ya yang akan digunakan. Jadi kayak gini. Const state. Ini jangan pakai state ya.
kasih nama item reducer aja deh. Nanti akan kita ganti jadi item ini, jadi biar nggak error. Ini kita akan pakai, atau untuk bedain dulu ya. Oke, masih aman. Nah, di sini berarti kita kirim ada dua in item reducer dan dispatch. Oke. Nah, nanti ini akan kita hapus ya, dua ini ya. Tiga ini. Kita akan cuma pakai item reducer dan dispatch. Dispatch. Oke, kita simpan. Nah, sekarang berarti ini sudah bisa kita konsumsi untuk dihapusnya ya. Teman-teman buka detail ya. Detail ini yang nampung hapus item atau ini ya, list 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 itemnya. Oke, kita semuanya lagi. Jadi ini nggak hapus item lagi, tapi kita pakainya dispatch. Oke, dari item context. Jadi ini kita ganti jadi dispatch. Tapi ini nggak ID gini doang nih. Jadi kita kirim dispatch ini type-nya apa? Type-nya tadi yang udah kita buat ini ya, action.type. Jadi ini nih dispatch ini objek ini diterimanya ke action ini. Ini sebagai callback ya di sini. Jadi di sini terima jadinya type ini. Jenisnya apa type? Type-nya tadi hapus data ya. Hapus item. Jadi action.type, type tadi kan kita tulis type ya. Type ini adalah ini ya, teman-teman ya. Type-nya berarti ini hapus item. Karena kita mau hapus item nih. Kemudian kita kirim ID. ID sama dengan ID. Jadi yang satu ini berarti kita nangkepnya action.type, kemudian yang ID action.id. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Action.type, kemudian action.id yang buat ID. Atau biasanya pakainya pilot ya. Pilot ini. Di sini berarti pilotnya. Ini sih hanya nama aja sih teman-teman ya. Cuma umumnya orang pakai pilot ya. Pilot. Pilot. Oke, sip. Kita coba ya. Kita coba hapus. Oh, nggak berhasil ya. Ini karena di item kita masih pakai yang item ini ya. Tadi kita kasih nama item reducer. Berarti ini kita pakai item reducer. Item reducer. Nah, di sini karena udah jadi objek, item reducer isinya kan objek nih ya. Initial state ini item reducer isinya initial state yang udah kita ubah jadi objek item. Berarti kita aksesnya item reducer.item. Oke, kita simpan. Nah, ada error. Coba kita hapus. Berhasil, teman-teman ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Penggunaan user reducer. Sekarang kita akan buang aja nih. Yang ini. Dan ini kita tetap pakainya item aja ya. Item di sini item. Berarti fungsi ini kita nggak pakai lagi. Item udah nggak ada ya. Item reducer udah nggak ada. Kita simpan pasti error nih. Oke. Karena di sini kita balikin. Item. Ini item.item ya. Gini. Nah.
Saya hapus. Enggak kurang enak ya, item.item. Di sini kita kasih nama list item aja deh. List items. Oke. List items. Terus di dalamnya ada objek items gitu ya. Error lagi. Sini list items. List items dot item. Oke. Kita hapus. Nah, berhasil. Oke. Nah, kemudian jadi kita cuman kirim dua ya, dispatch. Kita akan buat yang untuk tambah datanya. Di sini case tambah data. Berarti kita akan return si item. Berarti kita pakai array ini ya, si item state.item, comma action.payload gitu. Ini nambahnya ke bawah nih jadinya ya. Apa? Usted ini nggak pakai, kita buang aja. Oke. Kita tes tambah datanya di sini pasti nggak berhasil kan? Nah, error malah tuh. Oke. Kita ubah jadi kayak gini, tambah data form handle. Oke, berarti di sini dispatch juga ya. Dispatch oke. Nah, berarti ini tambah data kita ganti jadi dispatch, type nya tambah data, kemudian ini payload berarti ya, payloadnya new item, ini objek, kita lupa kasih objek. Oke. Payload. Oke, di sini payload juga action.payload. Kita tes ya. Mousepad harganya 100.000. Submit, berhasil. Nambahnya di bawah tapi ya. Kita tukar kalau gitu di bagian providernya. Ininya duluan ya. X tambah lagi mousepad harganya 50.000, submit, nambah di atas, berhasil, hapus. Oke. Sudah berhasil teman-teman ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang agak bingung, silahkan tanyain di kolom komentar ya. Jangan ragu-ragu, jangan segan-segan. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.